kami perwakilan dari Korwilcam Bindi Kemranje akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Ande Ande Lumut. Yuk kita simak bareng-bareng. Dikisahkan, pada zaman dahulu, di daerah Jawa Tengah terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggara. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang memiliki seorang putra mahkota dengan nama Raden Putra. Raden Putra ini memiliki seorang istri yang bernama Dewi Chandra Kirana yang memiliki paras yang sangat cantik. Sang raja menginginkan anaknya untuk menggantikan dirinya menjadi seorang raja. Akan tetapi, Raden Putra tidak mau. Dia menolaknya. Dia justru meninggalkan istana seorang diri tanpa mengajak istrinya yaitu Dewi Chandra Kirana. Dewi Chandra Kirana yang mengetahui hal itu merasa sangat sedih karena dia sudah ditinggalkan oleh suaminya. Dewi Chandra Kirana pun meninggalkan istana dan bermaksud untuk mencari suaminya. Dewi Chandra Kirana menyamar menjadi seorang perempuan biasa. Di tengah pengembaraannya, Dewi Chandra Kirana bertemu dengan seorang janda kaya raya yang bernama Mbok Rondo Kawulusan. Mbok Rondo Kawulusan ini memiliki 3 orang anak yang bernama Kleting Abang, Kleting Wungu, dan juga Kleting Biru. Mbok Rondo Kawulusan mengangkat Dewi Chandra Kirana untuk menjadi anaknya. Jadi sekarang anak Mbok Rondo Kawulusan ada 4, yaitu Kleting Abang, Kleting Wungu, Kleting Biru, dan juga Kleting Kuning. Kleting Kuning ini adalah Dewi Chandra Kirana tadi. Dengan hadirnya Kleting Kuning, 3 kakak tirinya tidak suka. Mereka iri karena Kleting Kuning punya wajah yang cantik. Kakak tirinya memperlakukan Kleting Kuning dengan jahat, memberikan pakaian yang kotor, pakaian yang kumal, bau, serta menyuruh-nyuruh Kleting Kuning untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dengan kesibukannya, Kleting Kuning pun tidak punya waktu untuk merawat dirinya. Alhasil, badannya bau dan juga pakaiannya pun kotor. Suatu hari, Mbok Rondo Kawulusan mendengar kabar bahwa Mbok Rondo Dadapan yang ada di desa Dadapan memiliki anak angkat seorang pemuda yang sangat tampan. Banyak sekali orang tua yang ingin menjodohkan anaknya dengan anak dari Mbok Rondo Dadapan. Tak terkecuali Mbok Rondo Kawulusan. Dia pun ingin menjodohkan salah satu dari anaknya agar menjadi jodoh dari anak Mbok Rondo Dadapan. Anak Mbok Rondo Dadapan tadi bernama Ande Ande Lumut. Mendengar kabar tersebut, ketiga anak Mbok Rondo Kawulusan mempersiapkan diri, berdandan yang cantik, mengenakan pakaian yang bagus, agar bisa menarik hati dari Ande Ande Lumut. Kleting Abang mengenakan pakaian warna merah. Kleting Ungu mengenakan pakaian warna ungu. Kleting Biru mengenakan pakaian warna biru. Akan tetapi, Mbok Rondo Kawulusan tidak mengizinkan Kleting Kuning untuk ikut ke desa Dadapan. Mbok Rondo menyuruh Kleting Kuning untuk tetap berada di rumah. Pada akhirnya, ketiga kakak tiri dari Kleting Kuning pun berangkat menuju ke desa Dadapan. Akan tetapi, mereka merasa kebingungan saat melewati sungai.
sungainya begitu besar, airnya deras, dan juga terlalu dalam. Mereka bingung bagaimana cara mereka untuk menyeberang. Padahal desa dadapan ada di seberang sungai. Pada saat mereka kebingungan, tiba-tiba datanglah Yuyuk Raksasa yang bernama Yuyuk Kakak. Yuyuk Kakak ini menawarkan jasa untuk menyeberangkan ketiga wanita itu ke seberang sungai. Jika kalian mau menyeberang, aku akan menyeberangkan kalian, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah kalian harus menciumku dan mau dicium oleh. Tanpa berpikir panjang, ketiga wanita itu pun setuju dengan syarat yang diajukan oleh Yuyuk Kakak. Mereka tidak berpikir apa-apa, karena yang terpenting adalah mereka bisa sampai ke desa dadakan dan bertemu dengan Ande-Ande Lulu. Sampai di seberang sungai, ketiga wanita itu berjalan menuju ke desa dadakan. Setelah sampai di sana, ternyata Ande-Ande Lulu menolak mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mau mengorbankan kehormatannya untuk mau dicium dan mencium Yuyuk Kakak. Ande-Ande Lumut tahu hal itu dan tidak mau menerima mereka. Letin Kuning tetap memohon kepada Mbok Rondo agar bisa diizinkan untuk pergi ke desa dadapan. Pada akhirnya, Mbok Rondo pun mengizinkan Letin Kuning. Berangkatlah Letin Kuning ke desa dadapan. Seperti ketiga kakak tirinya, dia kebingungan saat berada di tepi sungai. Letin Kuning tidak bisa menyeberang sungai karena sungainya terlalu besar. Nah, pada saat yang bersamaan, datanglah Yuyuk Kakak Raksasa tadi ke depan hadapan Letin Kuning. Seperti biasa, Yuyuk Kakak mengajukan syarat, yaitu dia mau menyeberangkan Letin Kuning asal Letin Kuning mau untuk dicium dan mencium Yuyuk Kakak. Akan tetapi, Letin Kuning menolaknya. Dia tidak mau, tapi Letin Kuning menolaknya. Apa? Kamu mau dicium dan menciumku? Tak sudi aku. Pergi kau. Aku tak butuh bantuanmu. Teriak Letin Kuning kepada Yuyuk Kakak. Letin Kuning memukulkan lidi saktinya ke sungai. Yuk! Dengan seketika, air sungai menjadi surut. Dan Yuyuk Kakak menjerit-jerit. Tolong! Tolong! Aku tidak bisa bernafas! Aku tidak bisa hidup tanpa air! Letin Kuning, aku mohon kembalikan airnya! Aku akan menyeberangkanmu tanpa meminta imbalan apapun kepadamu. Kemudian, Letin Kuning pun mengabulkan permintaan dari Yuyuk Kakak. Dia mengembalikan air sungai dan akhirnya Yuyuk Kakak bisa hidup kembali. Setelah itu, Yuyuk Kakak pun menyeberangkan Letin Kuning sampai ke seberang sungai tanpa meminta imbalan apapun kepada Letin Kuning. Letin Kuning pun melanjutkan perjalanan. Sampainya di desa dadapan, Letin Kuning melihat ketiga dari kakak tirinya sedang sedih. Kenapa ya kakak tirinya sedih? Iya, karena kakak tirinya telah ditolak oleh Ande-Ande Lumu. Saat yang bersamaan, Ande-Ande Lumu melihat kedatangan Letin Kuning dan langsung untuk menghampiri. Mbok Rondo Dadapan merasa heran kepada anaknya. Kenapa wanita-wanita yang cantik ditolak
Akan tetapi saat Boting Kuning datang, dia langsung hendak menghampirinya. Mbok Rondo pun bertanya kepada adik di rumah. Nak, banyak wanita cantik-cantik kamu tolong. Tapi kenapa kamu malah menghampiri Boting Kuning yang pakaiannya kotor, bau? Kenapa? Lalu adik-adik lumut dengan bijak menjawab, Ibu, jangan melihat Boting Kuning dari fisiknya saja, dari luarnya. Tapi dia sudah menjaga kehormatan dirinya untuk tidak dicium oleh induk kangkang. Boting Kuning menyadari betul ciri-ciri dari suaminya, Raden Putra. Dia yakin bahwa adik-adik lumut adalah suaminya yang selama ini dia cari-cari. Pada saat yang bersamaan, semua orang yang ada di sana merasa terkejut. Mereka terpesona melihat kecantikan Dewi Chandra Kirana. Nah, adik-adik lumut pun membuka penyamarannya selama ini. Dia mengakui bahwa dia adalah putra dari Raja Jenggala yang bernama Raden Putra. Pada akhirnya, Raden Putra dan Dewi Chandra Kirana bertemu. Nah, teman-teman, itulah tadi dongeng Ande-Ande Lumut. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmahnya adalah don't judge people from the cover. Jangan menilai orang hanya dari fisiknya saja. Kita tidak tahu kebaikan apa yang ada di dalam dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.